burung gereja itu memang sering masuk di kandang kita, bro. Tapi nanti tetap kita lepas, kasihan nanti. Sebenarnya dia di kandang itu malah makannya terjamin, terjamin dia makan terjamin. Cuma kasihan nanti tidak bebas nanti. Jadi masuk sini juga bisa masuk ke sini. Yang tidak bisa masuk cuma di kandang yang bangkok ini tidak bisa masuk. Tapi kalau kandang ini bisa masuk. Karena pintunya memang seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi dia bisa masuk bebas. Nah ini teman-teman, ada burung gereja dua masuk ke dalam kandang. Kasihan nanti. Sebenarnya dia dapat makanan, makanannya kutut di sini dimakan. Tapi kan dia tidak bisa bebas. Ini hari ini mau kita lepas, nanti kita pegang, kita lepas bersama teman saya ini. Sini yo, halo yo. Kita nanti pegang gereja ya. Pakai jaring. Ya, pakai jaring nanti dilepas ya. Oke, kita pegang teman-teman ini. Kasihan. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya teman-teman, agar channel kita bisa berkembang. Dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa lihat video-video kita yang lain ya. Dan biasakan lihat video kita sampai selesai. Assalamualaikum teman-teman, salam lestari. Jumpa lagi dengan Agung Jipen. Kali ini kita mau kedatangan tamu, tamunya burung gereja di dalam kandang ini teman-teman. Kasihan, nanti kita pegang ya. Habis itu kita rilis di alam bebas. Karena dia berkeliaran di kandang kita, dia mencari makanan burung perutut yang jatuh di tanah, dia makan. Ini kebetulan dia masuk ke dalam kandang ini. Nanti kita pegang, kasihan, nanti kita lepas lagi ya teman-teman. Ini sudah kita siapkan jaring sama sangkarnya ini. Kita ditemani sama Nio ini teman-teman. Kita pegang dulu ya. Ada dua tamu kita ini. Kasihan nih. Bisa, dia bisa pindah-pindah. Karena kecil bisa pindah ke tali satu-satunya. Nah ini, ini saya ketangkap satu ini. Ini kita kalau megang burung gereja, kita pegang kakinya teman-teman. Kita pegang kakinya, karena kita pegang badannya terlalu kecil nanti berusaha terlepas. Kita pegang kakinya, gini aman teman-teman. Nah kita masukkan sangkarnya kecil dulu ya, nanti kita rilis di alam bebas. Kasihan nih. Ini sebenarnya dia bisa makan teman-teman. Dia bisa makan, nanti dia di dalam kandang ini bisa makan. Dia makannya, makanannya kutut ini dimakan. Tapi kan kasihan kalau dia punya anak ataupun pas lagi ngeram. Kan terus nanti anaknya kan mati, tidak ada yang nyuapin teman-teman. Kita sebagai pencinta hewan ya, kita tetap harus rilis burung gereja ini. Ini sudah dapat satu. Atau mungkin ini satu pasang. Bapak ibunya mungkin satu pasang masuk ke kandang ini teman-teman. Ini burung gereja yang cantik sekali. Ini sering bersarang di daerah sini juga. Jadi di tempat saya itu banyak sekali teman-teman burung gerejanya. Liar sekali, karena di sini juga banyak makanannya teman-teman. Makannya banyak sekali. Sisa-sisa makanan burung panggungan kita yang jatuh ke tanah dimakan sama burung-burung gereja ini. Kita masukkan dulu ya satu ya. Yang satu lari ya teman, oh, lari sebelah kandang sini, kita ambil ya, kembali lagi nih, kembali lagi teman. Waduh, lari lagi, lari lagi ke kandang satunya, lari nih. Dia bisa pindah-pindah karena terlalu kecil. Dari kandang satu ke satunya lagi, kita pegang aja, kasihan dia. Sebenarnya dia malah sehat di sini, makanya terjamin. Dan minum lengkap, rasa bingung tadi minuman ini sudah terangkat teman-teman. Ini yang kedua ini. Mau lepas ini.
Ini yang kedua. Alhamdulillah ada ketangkep semua teman-teman. Kita tutup yang sini, nanti malah kutunya lepas nanti. Tetap kita pegang kakinya teman-teman. Nih, kita pegang kakinya, ini yang kedua ini teman-teman. Ini burung yang kedua, sudah kita pegang ini. Nah, ini kelihatannya nih, dia terlalu berontak ini, kemungkinan ini yang jantan teman-teman. Kemungkinan ini yang jantan, dan gemuk sekali. Ini jantannya yang tadi pertama tadi kita tangkap mungkin betinanya. Dan kelihatannya mungkin burung ini lagi punya anak teman-teman. Jadi keduanya mencari makanan untuk anaknya. Ini kelihatan macamnya kemarin sore. Sore kita kan sudah ditutup padangnya, kita tidak tahu teman-teman. Jadi kita tahunya pagi ini waktu kita mau ngasih makan kutut, ternyata ada tamu 2 ekor. Burung kecil yang lucu sekali, burung gereja ini. Nih teman-teman, kita masukkan kandang kecil, nanti kita rilis ya. Kita rilis sama sini nanti teman-teman. Kita masukkan ini. Kita tutup semua kandangnya, sudah aman. Kita cari lagi ya, mungkin ada lagi. Sudah tidak ada ya, mungkin bisa turun ke bawah juga teman-teman, karena dia kecil ini rongga-rongganya bisa kalau manuk gereja ini. Kita siap merilisnya ke alam bebas teman-teman. Kita rilis ke alam bebas. Halo guys, kita melakukan teman-teman ini dah, ini mau dilepas sama sini ini ada 2 ini. Ayo pegang yuk, pegangan dilepas yuk. Sini pintunya. Nah, dipegang, gak dilepas. Waduh, udah lepas duluan. Itu tak pegang nih, tak pegang nih. Mana aku? Terbang yang satu. Mana terbang? Yang satu baru dibuka pintunya udah terbang. Teman-teman, ini pegangan kaki. Lepasan ya. Nah, kasih tahu ke sana kamera. Halo, Kak. Nah, ini, ini. Hari ini, nih anaknya kali ini. Mama lepas burung, bro. Iya, ya. Ya, terpas 1, 2, 3, hore! Alhamdulillah, teman-teman, ini burung sudah dilepas kalang bebas sama Nio ini, bro, teman-teman. Semoga nanti bisa berproduksi lebih banyak lagi di alam bebas, teman-teman. Dan bisa jadi banyak dan ramai sekali siulannya nanti di alam bebas. Salam lestari, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.